Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemkot Blitar menggelar operasi minyak goreng murah di 5 titik di Kota Blitar. Operasi pasar ini disambut antusias warga karena mereka mendapatkan minyak goreng murah dengan harga Rp12.500 per liternya. Guna menanggulangi kelangkaan minyak goreng di pasaran, Pemkot Blitar menggelar operasi pasar di 5 titik lokasi. Salah satunya di kantor Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Adanya operasi pasar ini, warga langsung berbondong-bondong untuk mengantri pembelian minyak goreng yang sudah disiapkan petugas. Dengan syarat membawa fotokopi KTP, warga mengantri untuk mendapatkan minyak goreng. Warga mengaku senang karena harga di pasaran mencapai Rp20.000 per liternya. Oh, harganya berapa tuh? Harganya? Rp25.000. Dapat 2 liter. Berarti ya, per liter berapa? Kalau di luar berapa? Kalau di umum? 1 liter bisa 20. Ini cukup berapa hari, Bu? Ini bisa buat. Sementara untuk pemerataan, warga hanya boleh membeli maksimum 2 liter dengan menunjukkan fotokopi KTP. Untuk satu lokasi, Pemkot Blitar menyediakan 2.000 liter minyak goreng kemasan dan total untuk 5 titik operasi pasar sebanyak 10.000 liter lebih minyak goreng murah. Membantu masyarakat mengatasi kasihan kelangkaan minyak goreng dengan harga yang murah. Artinya dari pabrik itu per liternya Rp13.500, namun ada bantuan dari Basnas Kota Blitar Rp1.000. Sehingga harganya menjadi Rp12.500 per liter dan orang masyarakat hanya maksimal dapat 2 liter. Jadi sekota ada 10.180 liter dibagi dalam 5 titik. Hari ini di Gedok sendiri berapa liter? 2.000 liter. Syaratnya apa, Pak? Bisa? Hanya fotokopi KTP, satu orang satu, jadi untuk pemerataan. Diharapkan operasi minyak goreng murah ini dapat meringankan masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Blitar, Arif Rusmanto melaporkan.